Assalamualaikum YouTube, annyeonghaseyo. Oke, masih ada time sama saya sekali lagi. Sup, sup, sungmun. Oh, apa kabar anda di luar sana? Harap anda di luar sana sihat-sihat sejahtera. Kita bertemu lagi di channel saya. Jom, nak tukar rim. Oke, ni rim stock guys. Rim stock guys, sebelum tukar. Belakang dan depan. Rasa korang semua tahu lah, rim stock depan 185-17 dan belakang 350-17 eh. Okay. Tayar lama aku pun aku dah dengan pakai Maxxis. So far Alhamdulillah Maxxis ni dapat grip, boleh tahan. Okay guys, nanti dah siap aku update video bila dah pasang. Okay guys, tube valve dah pasang. Okay, aku yang tube valve kali ni aku pakai stocknya eh. Pasal apa, stock itu indah guys. Okay, anyway dia pun convenient. Nak buka pasang pun senang. And then aku lebih rely on OEM punya parts lah. So okay, macam yang tadi pada dia punya packing eh. Rim Cardinals ni dia datang depan size 1.85x17 dan belakang dia 2.75x17 lah eh. Okay, pada apa rim depan dia aku decided to pakai original size, iaitu 1790-17 lah, pasal motor aku ni V1. Dan pada yang belakang aku pakai ngam-ngam punya size, iaitu 90-80. Tapi kalau untuk 275 ni, kalau betul-betul tune, aku suspect pakai 170-17 memang ngam lah. 170-17, pasal kalau pakai 110-70 pun aku rasa ada besar sikit. Dan kalau pakai apa 170 memang ngam lah. Okay, dan kenapa pilih rim Cardinals ni, pasal banyak orang pakai apa macam-macam rim yang ada, terutama sekali RCB lah eh. Pasal mungkin design dia ataupun dia punya apa dia punya weight lah eh. Tapi aku pilih ni, rim ni first aku berkenan pasal apa, dia punya design. Okay, kalau kau tengok MotoGP eh, kau tengok pada Moto3, kebanyakan Moto3 eh, kau tengok rim dia betul-betul, design dia macam mana. Tu sebab aku pilih ni design, pasal aku berkenan dengan dia cutting. Okay, dan rim ni dia ringan tak ringan, berat pun tak berat lah. Kira dia apa, sedang-sedang yellow. Okay lah, cantik lah tu kan. Tu kat sebelah sana aku punya tayar. Tayar pilihan kali ni Maxxis guys, Maxxis Vixtra S98 70-90 untuk depan. Dan seperti aku katakan tadi, mana label? Oh dah buka. Yang belakang ni 90-80 guys, 90-80. Okay, nanti sekejap lagi nak pasang. Banyak lagi nak pasang ni. Nak pasang bearing, bush, dust cover dengan brake disc. Saksikan video selanjutnya.